Menyuarakan hal tersebut, kita dari pihak kepolisian tidak akan tahu kalau tidak ada laporan. Makanya saya himbau ke warga masyarakat, jangan takut melapor. Jangan sampai jadi bom waktu. Kita pendam di sini aman damai, tahu-tahu meledaknya di luar. Jadi jangan takut untuk melaporkan segala kejadian atau segala pelanggaran hukum, termasuk upaya pemaksaan dari pihak debt collector itu merupakan pelanggaran. Yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Mei 2021 sekitar pukul 15 sore di daerah Dermo, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dalam perkara ini kami amankan 4 orang. Ada seorang tidak dikenal yang mengaku dari Koperasi Kemuning menagih hutang kepada korban. Yang bersangkutan langsung memasuki rumah korban. Kemudian salah satu dari mereka ini yang masuk rumah, keluar lagi, memanggil temannya, ada sekitar 6 orang. Kemudian salah satu dari 6 orang ini mengendarai kendaraan Vixen biru. Ketika korban ikut keluar, itu kan korban diajak keluar dari rumah, ketika korban keluar langsung ditabrak. Ketika ditabrak, setelah korban jatuh, langsung diroyok sama orang lain. Sehingga korban mengalami luka-luka di bagian wajah, kemudian lecet di bagian badan, tangan, dan kaki. Jadi itu posisi masih dipukuli, orang lari-larian, kan dikejar masyarakat kan, orang-orang ini dikejar masyarakat. Pun di kita pun penangkapannya dibantu masyarakat. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal, bahwa kronologisnya ada beberapa orang masuk ke rumah korban dalam rangka menagih tentang cicilan Koperasi Kemuning. Kemudian mungkin terjadi debat ringan, korban diajak keluar. Korban sudah mau keluar, tapi dari luar salah satu dari orang-orang tadi mengendarai motor Vixen biru menabrak korban. Korban terjatuh di depan rumah, langsung dipukulin. Utangnya berapa nih? Cicilan kurang 1 tahun, nunggak 1 tahun sekitar 1.200.000.